Cuaca hujan yang diharapkan jurulatih Aminuddin Hussein nampaknya tidak kesampaian. Malaysia berjersi biru membuat beberapa asakan awal minit kelima, namun penyudah yang tumpul merencatkan permainan. Kembali selepas rehat, Malaysia pantas mengatur serangan. Umpanan penyerang Fahrul Razi Kamarudin dari sebelah kanan padang berjaya dimanfaatkan ketua pasukan K. Ruben untuk meletakkan Malaysia di depan. Begitupun gol penyamaan Ukraine hadir pada minit ke-53 menerusi cubaan jarak dekat Dmytro Guchenko dalam kotak penalti. Kelekaan benteng pertahanan negara membawa padah selepas pemain gantian Mikhailo Khozek meledakkan gol kedua Ukraine 2 minit sebelum perlawanan tamat. Kalah tipis kepada Ukraine, jurulatih Aminuddin Hussein tetap berpuas hati dengan persembahan anak buahnya. Apa yang terjadi adalah kena kesalahan individu. Tetapi kita kena tengok dengan persiapan kita yang limited. Jadi kalau kita mungkin persiapan yang lebih panjang, mungkin kita akan, kerana kalau kita lihat, mereka cuba yang terbaik. Malaysia akan melalui satu lagi laluan getir Sabtu ini berdepan pasukan Brazil.